Kemarin semalam sempet, tapi luar biasa sekarang Gucci itu ramai banget ya. Dari mana-mana udah datang ke sini, apalagi sekarang hotel-hotel, villa-villanya, kafe-kafenya makin banyak. Jadi menandakan kalau sekarang Gucci itu udah maju. Pariwisata di Kabupaten Tegal sekarang udah keren lah, nggak kalah sama di kota-kota besar lainnya. Mas Diza, ini mungkin di Tegal tuh ada kuliner yang dikangenin nggak sih? Mungkin yang di Jakarta sulit ditemuin gitu. Kalau yang sulit di Jakarta, apa ya? Atau kuliner Tegal yang difavoritin gitu? Oh, kalau kuliner Tegal paling kayak paling teh poci, terus sate kambing muda. Oh. Kalau di Jakarta kan biasanya saya nyari sate Tegal gitu kan. Susah banget cari yang rasanya benar-benar otentik, yang benar-benar khas banget sini, ciri khas sini susah banget. Berarti kalau pulang ke Tegal pasti nyarinya sate gitu ya? Nyarinya sate. Di sana susah, kambing muda bawa nama Tegal tapi jarang banget rasanya otentik sini. Ya berarti rasanya beda ya? Beda. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.